Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah jejak di balik kabut karya SH. Mintardja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Paksi dan Wijang mengamati padang rumput yang menjadi sepi kembali setelah ditinggalkan oleh repak rembulung dan pupus rembulung serta gedak panunggul. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Paksi sempat menggaruk lehernya yang gatal, sementara Wijang bangkit berdiri dan menggeliat. "Besok akan ada tontonan yang menarik," berkata Wijang. "Ya, beberapa orang berilmu tinggi akan berkumpul. Mereka akan berbicara tentang cincin yang kau bawa. Bukan hanya karena itu, tapi mereka tentu ingin menjadi orang terpenting di antara mereka. Cincin itu dapat menjadi alat untuk melakukan pendadaran." "Ya," Paksi mengangguk-angguk. "Perguruan yang menemukan cincin itu adalah perguruan yang terbaik menurut penilaian mereka, sehingga pantas untuk menjadi pimpinan di antara mereka. Tapi perburuan itu belum akan berakhir. Setiap orang ingin memilikinya, sehingga akan terjadi perebutan di antara mereka. Mereka akan menempuh segala cara, bahkan yang paling kasar dan yang paling licik sekalipun, karena mereka percaya bahwa siapa yang mengenakan cincin di jari-jari tangannya, ia akan memiliki kekuasaan di masa depan. Anak atau cucunya akan memegang kekuasaan tertinggi di tanah ini. Perburuan itu tentu akan menimbulkan keresahan. Bagaimanapun juga, benturan-benturan kekuatan di antara mereka tentu akan menepis kehidupan di sekitarnya." Wijang menarik napas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berkata, "Paksi, besok sebaiknya kau pergi ke pasar. Mungkin Ki Ronggo Suroniti ada di pasar itu pula. Jika saja kau dapat menangkap apa yang dikatakannya." "Baiklah," jawab Paksi. "Besok pagi-pagi aku akan pergi ke pasar." Demikianlah keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Ketika mereka sampai di gubuk kecil mereka, maka malam pun telah mendekati ujungnya. Meskipun demikian, keduanya masih sempat berbaring sejenak. Tetapi mereka tidak dapat tidur sama sekali, karena sebelum fajar mereka harus sudah bangun untuk melakukan kewajiban mereka sehari-hari. Apalagi Paksi pagi itu akan pergi ke pasar. Ketika matahari terbit, maka Paksi pun telah meninggalkan gubuk kecilnya. Wijanglah yang mencuci tempayan dan kemudian melepas gula kelapa yang dicetak dengan tempurung. Menjelang pagi, legen yang sudah ditampung sejak kemarin baru sempat dipanasi pagi itu. Tetapi Paksi tidak akan kekurangan kayu bakar untuk membuat gula kelapa. Paksi telah berada di pasar saat matahari mulai memanjat naik. Kecuali melihat apakah Ki Ronggo Suroniti ada di pasar, Paksi juga membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, terutama garam dan rempah-rempah, bawang merah, bawang putih, dan seikat daun salam dan petai. Meskipun Paksi tidak begitu senang makan petai, tapi seperti ibunya, Paksi memberi beberapa buah petai dimasakannya. Setelah keperluannya selesai, maka Paksi mulai mengelilingi pasar itu, tetapi ia tidak melihat Ki Ronggo Suroniti. Bahkan ia melihat dua orang perempuan dari perguruan Gua Lampin juga sedang berbelanja. Namun seperti biasa, mereka membayar sekendak hati mereka tanpa menghiraukan keluhan para penjualnya. Ketika matahari memanjat semakin tinggi, maka Paksi pun menganggap bahwa Ki Ronggo Suroniti memang tidak pergi ke pasar hari itu. Karena itu maka Paksi pun segera berniat kembali ke gubuknya dan memberitahukannya kepada Wijang. Tetapi ketika ia berjalan di depan penjual dawet, maka Paksi tertegun. Ia melihat dua orang yang pernah dijumpainya membeli dawet. Orang itu juga sudah duduk di depan penjual dawet itu. Paksi berharap bahwa penjual dawet itu akan menyapanya, sehingga kedua orang itu tidak mencurigai bahwa ia sengaja duduk bersama mereka. Benarnya lah seperti yang diharapkan, maka penjual dawet itu memang menyapanya seperti biasanya. "Hei, singgah dahulu anak muda." Paksi berhenti melangkah. Dipandanginya kedua orang yang sudah duduk lebih dahulu itu sambil tersenyum-senyum. Katanya, "Tetapi aku jadi malu kepada kedua paman ini. Bukankah paman yang pernah membayar ketika aku minum di sini?" "Kenapa malu?" sahut orang yang dikenal Paksi bernama Ki Ronggo Suroniti. "Paman, kali ini paman tidak usah membayar. Aku datang untuk berbelanja. Ibu sedang beralangan, karena itu aku mendapat uang jajan dari ibu." "Kau berbelanja apa saja?" bertanya Ki Ronggo Suroniti. Paksi pun kemudian duduk di dekat mereka sambil menunjukkan beberapa bungkus kebutuhan dapur yang dibelinya. "Ternyata kau pintar juga," berkata yang seorang lagi, yang menurut pengenalan Paksi adalah Ki Nukilan. Paksi tertawa, namun kemudian ia pun berkata, "Dawetnya, paman." Ketika Paksi kemudian menghirup dawetnya, maka ia mendengar Ki Ronggo itu berkata, "Baiklah, jika kau panggil kemenakan-kemenakanmu, silahkan datang." "Tapi apakah tontonan itu jadi dipergelarkan?" bertanya Ki Nukilan. "Mudah-mudahan, tetapi undangan itu telah aku terima, belum sepenginang ini." "Sudah pasti, ya?" Keduanya terdiam, hampir bergumam. Ki Nukilan berkata, "Begitu cepat kau menerima undangan?" "Aku adalah sahabat terdekat." Penjual dawet itu memandangi keduanya dengan terheran-heran. Di luar sadarnya ia bertanya, "Ternyata kalian mempunyai banyak sahabat. Ketika kalian singgah, kalian juga berbicara tentang undangan. Sekarang juga membicarakan undangan dan tontonan." Kedua orang itu termangu-mangu sejenak, namun Ki Ronggo menyaut, "Jangan mengatakan kepada istriku, aku adalah jagoan. Di mana ada perilatan, kami selalu ada." "Jagoan apa?" bertanya penjual dawet itu. Ki Ronggo tertawa semakin panjang dengan nada tinggi. Ia bertanya, "Kau pernah melihat orang bermain dadu?" Penjual dawet itu menarik napas dalam-dalam, katanya, "Pantas kau selalu berbicara tentang undangan dan perilatan." "Ah, kau telah membuka rahasia," desis Ki Nukilan. "Tapi ia tidak akan mengatakan kepada istri kita." "Aku tidak mengenal istri kalian," sahut penjual dawet itu. Ki Ronggo Suroniti dan Ki Nukilan itu pun. Namun beberapa saat kemudian Ki Ronggo Suroniti pun berkata, "Marilah, aku akan pulang." "Kau akan pergi kemana?" "Pulang," jawab Ki Nukilan. "Marilah kita bersama-sama." Ki Nukilan termangu-mangu sejenak, namun kemudian sambil bangkit ia pun berkata, "Sekarang aku yang membayar." Ki Ronggo Suroniti tertawa, katanya, "Terima kasih." Namun kemudian Ki Nukilan berpaling kepada Paksi sambil berkata pula, "Aku bayar dawetmu." "Ah, aku sudah mendapat uang jajan hari ini. Kau dapat membelikannya makanan." "Terima kasih," jawab Paksi sambil bangkit berdiri ketika kedua orang itu meninggalkan penjual dawet. "Kau beruntung," berkata penjual dawet itu sambil tertawa. "Kapan lagi mereka akan datang?" bertanya Paksi. "Bagaimana aku tahu?" jawab penjual dawet itu. Tertawanya telah mengguncang-guncang perutnya. Namun Paksi kemudian telah minta diri pula. Ia ingin segera bertemu dengan Wijang untuk memberitahukan pembicaraan yang baru saja didengar. Tetapi karena Paksi sudah mengerti persoalan yang sedang dihadapi oleh Ki Ronggo Suroniti dan Ki Nukilan, maka Paksi dapat menduga apa yang sedang mereka bicarakan itu. Demikian keluar dari pasar, maka Paksi pun berjalan dengan cepat pulang ke gubuk kecilnya. Berita yang dibawanya tentu akan menarik bagi Wijang. Ketika Paksi sampai di gubuk kecilnya, Wijang sedang mengambil air, mengisi gentong kecil persediaan air bersih yang diletakkan di teritisan gubuk kecil itu. "Apakah kau melihat Ki Ronggo Suroniti?" bertanya Wijang. "Ya," jawab Paksi. "Sendiri atau bersama satu dua orang?" "Aku menjumpai Ki Ronggo Suroniti sedang membeli dawet bersama Ki Nukilan. Kau dengar patah dua patah kata pembicaraan mereka." Paksi mengangguk, ia pun kemudian mengatakan apa yang dibicarakan oleh Ki Ronggo Suroniti dan Ki Nukilan itu. Wajah Wijang menjadi tegang, katanya, "Jadi mereka akan mengerahkan prajurit untuk menangkap atau menghancurkan beberapa perguruan yang akan bertemu di tempat terbuka itu. Apakah mereka akan melakukannya?" Menurut pembicaraan itu demikian, jika tidak ada perubahan. Tetapi Ki Ronggo Suroniti tentu sudah memperhitungkan sebaik-baiknya. Ki Nukilan yang agaknya mengambil keputusan, tapi bukankah Ki Ronggo sudah menyetujuinya? Paksi mengangguk-angguk, sementara Wijang berkata, "Satu tugas yang sangat berat dan berbahaya. Di lapangan rumput itu akan berkumpul beberapa orang berilmu tinggi. Para pengikut mereka tentu akan mengawasi dan melindungi para pemimpin mereka, apalagi setelah terjadi peristiwa semalam." Tapi begitu cepat Ki Ronggo mengetahui bahwa pertemuan itu tidak tertunda dan tidak berpindah tempat. Petugas Sandi Pajang, termasuk petugas Sandi yang baik, tentu ada satu atau dua orang di antara mereka yang berhasil menyusup di antara perguruan itu. Tapi apakah Pajang menganggap perguruan-perguruan itu berbahaya? "Tentu," jawab Wijang. "Mereka sudah mengikuti perkembangan setiap perguruan untuk waktu yang cukup." Paksi menarik napas panjang, ia dapat membayangkan jika Pajang mengambil sikap keras, tentu akan terjadi pertempuran yang sengit. Namun Paksi pun kemudian bertanya, "Apakah ada waktu bagi Ki Nukilan untuk mengirimkan penghubung ke Pajang, kemudian membawa pasukan prajurit Pajang sampai kemari di hari ini?" Ki Nukilan tentu tidak menunggu prajurit yang langsung datang dari Pajang, tapi Ki Nukilan tentu mempersiapkan prajurit Pajang yang berada di Cati Anom dan sudah dipersiapkan di sebelah timur Prambanan di pinggir kali Tengkeng. Jadi sudah ada prajurit Pajang yang dipersiapkan di sekitar tempat ini. Tidak terlalu dekat, tetapi dengan penghubung berkuda yang berangkat malam tadi, maka malam nanti prajurit Pajang yang dipersiapkan di Cati Anom sudah akan mencapai tempat ini. Tetapi aku tidak tahu apakah jumlah prajurit Pajang cukup memadai. Apakah para pemimpin mereka memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi kemampuan para pemimpin perguruan-perguruan yang bakal berbicara di antara mereka? Tetapi para petugas Sandi Pajang itu tentu sudah membuat laporan terperinci. Para pemimpin prajurit kadang-kadang kehilangan kecermatan jika mereka mulai dikuasai oleh hasrat mereka menghancurkan kelompok-kelompok yang dianggap melawan kekuasaan Pajang. Meskipun demikian, aku masih berharap bahwa para prajurit itu akan dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Paksi termangu-mangu sejenak, ia mulai membayangkan pertempuran yang sengit antara prajurit Pajang dengan beberapa perguruan yang sedang berkumpul di lereng Gunung Merapi ini. Namun Wijang pun kemudian berdesis, "Tapi jika orang-orang dari beberapa perguruan itu menyadari bahwa yang mengintai persiapan semalam adalah prajurit Pajang, maka mereka tentu akan berpikir dua kali untuk melangsungkan pertemuan bagaimana mereka rencanakan. Agaknya mereka tidak menghubungkan kehadiran orang-orang yang mengintainya semalam dengan prajurit Pajang." Nampaknya Ki Nukilan dengan sengaja pergunakan sepasang bindi sebagai senjatanya. "Kehadiranmu dengan tongkat juga menyesatkan orang-orang dari beberapa perguruan itu. Karena menurut perhitungan mereka, para prajurit tidak akan mempergunakan senjata seperti itu. Para prajurit tentu akan mempergunakan senjata yang umum dipergunakan, misalnya pedang atau tombak pendek. Paksi mengangguk-angguk sambil berdesis, mudah-mudahan para prajurit tidak justru terjebak. Wijang menarik napas panjang sambil duduk di atas sebungkah batu padas. Ia memandang ke kejauhan hutan lereng pegunungan yang lebat memagari satu lingkungan yang terbuka. Di antara gumuk-gumuk kecil di kaki gunung nampak hijau kegelapan. Cahaya matahari yang semakin terik terpantul di wajah daun-daun yang berderakan. Tiba-tiba saja Paksi bertanya, "Apakah Ki Nukilan benar-benar sudah siap?" Desis Wijang, "Aku juga sedang memikirkannya. Jumlah orang yang akan berkumpul tentu akan cukup banyak. Setiap pemimpin perguruan akan mempersiapkan para pengikutnya di sekitar tempat itu. Seandainya mereka tidak merasa terganggu, agaknya mereka juga akan menyiapkan orang-orangnya. Apalagi setelah mereka mempunyai alasan yang kuat. Ya, mereka sebenarnya juga saling mencurigai," Wijang bergumam, seakan ditujukan kepada diri sendiri. "Tapi apakah Ki Nukilan dan Ki Ronggo Suroniti tidak tinggal bersama-sama di satu tempat, sehingga mereka perlu bertemu dan berbicara di pasar?" "Tentu tidak. Untuk tidak menarik perhatian banyak orang-orang dari berbagai perguruan yang berkeliaran. Tapi juga pantas diperhatikan orang-orang padukuan yang sudah dipengaruhi oleh orang-orang dari berbagai perguruan yang dibayangi oleh keinginan untuk menatap masa depan itu. Menurut dugaanku, selain beberapa perguruan, tentu masih ada orang yang berusaha untuk memiliki cincin itu, yang datang tidak dalam kelompok-kelompok yang besar, tapi seorang-seorang atau dua orang yang juga merasa melihat cahaya langit yang jatuh di sekitar tempat ini, atau melihat semacam tejo yang bercahaya mencuat menusuk langit, atau melihat isyarat apapun." Paksi mengangguk-angguk, namun tiba-tiba saja ia bertanya, "Apa sebenarnya yang telah mereka lihat?" "Aku tidak tahu, tetapi aku percaya bahwa memang ada benda langit yang pernah jatuh di bumi. Mungkin semacam batu bintang atau apapun namanya." "Jadi bukan cincin itu? Bukankah cincin itu masih tetap ada padaku?" Paksi mengangguk-angguk, cincin itu memang masih tetap berada di tangan Wijang. Demikianlah keduanya pun kemudian duduk merenung. Bagaimanapun juga mereka merasa cemas. Jika kelompok prajurit Pajang itu jumlahnya tidak memadai, maka mereka justru akan mengalami kesulitan. Apalagi di tempat itu akan berkumpul orang-orang berilmu tinggi. Para pemimpin dari beberapa perguruan merupakan lawan yang sangat berat bagi para pemimpin kelompok-kelompok prajurit yang akan berusaha menguasai mereka. Wijang yang kemudian bangkit sambil menggeliat berdesis, "Aku percaya kepada para petugas di Pajang, sehingga para prajurit itu tidak akan terjebak dalam kesulitan. Tapi kita akan berada di mana jika para prajurit itu akan datang dan mengepung tempat itu? Maka pertempuran akan terjadi di luar tempat terbuka itu, di semak-semak atau di pinggir hutan, atau di lembah di sebelah bukit kecil itu. Ya, pertempuran akan dapat terjadi di mana-mana, tetapi kita sebaiknya tetap berada di tempat yang sudah kita pilih. Para prajurit itu tentu baru akan datang dan mengepung tempat itu setelah pertemuan itu berlangsung lewat tengah malam." Paksi mengangguk-angguk, ia mengerti maksud Wijang. Mereka berdua harus sudah berada di tempat persembunyian mereka sebelum segalanya itu terjadi. Meskipun demikian, Paksi itu pun berkata, "Aku menduga bahwa tempat itu sudah diawasi oleh para murid dari berbagai perguruan itu sejak malam turun." "Ya, aku juga memperkirakan demikian. Karena itu kita harus sudah berada di sana. Kita tidak boleh terlalu dekat dengan tempat terbuka itu. Kita akan berada di tempat pilihan kedua. Menurut perhitungan, tempat itu cukup jauh. Tapi para prajurit yang mengepung tempat itu akan berada pada jarak yang lebih jauh lagi dari sasaran. Paksi termangu-mangu sejenak, ia membayangkan satu lingkungan yang rumit, yang setiap jengkal mendapat pengawasan. Namun, yang kemudian akan berada di dalam lingkaran kepungan para prajurit Pajang. Wijang seakan-akan dapat membaca perasaan Paksi, karena itu maka ia pun berkata, "Kita akan melakukan satu pekerjaan yang berat dan rumit. Tetapi bukankah tantangan seperti itu yang membuat kita menjadi semakin dewasa?" Paksi mengangguk-angguk katanya, "Ya, dan kita ingin menjadi dewasa." Namun Wijang tersenyum sambil berkata, "Kita akan bertambah dewasa atau kita tidak akan pernah menjadi dewasa." Paksi pun tertawa katanya, "Pajang tidak akan kehilangan seorang pangeran." "Ah, kau," sahut Wijang. "Sejak beberapa waktu yang lalu, Pajang telah kehilangan seorang pangeran. Tapi pangeran yang tidak berarti apa-apa bagi Pajang. Kenapa tidak? Tentu sekarang istana Pajang menjadi muram. Karena Pangeran Benowo tidak berada di istana dan tidak diketahui kemana perginya. Bukan hanya seorang pangeran, orang yang kehilangan anaknya tentu akan mencarinya. Tapi aku justru dihalau untuk meninggalkan rumahku." "Sudahlah," potong Wijang. "Seandainya kau tidak pergi meninggalkan rumahmu, apapun alasannya, maka kau tidak akan menjadi seorang yang berilmu seperti sekarang ini." Paksi mengangguk-angguk katanya, "Ya, ternyata aku telah menemukan sesuatu di dalam pengembaraan ini." Wijang tidak mengatakan sesuatu lagi. Sementara itu, Paksi pun berkata, "Apakah kita akan makan sekarang? Aku juga sudah lapar." Demikianlah maka keduanya pun telah duduk menghadap mangkok mereka masing-masing. Nasi yang dingin dan sayur serta lauk yang sudah dingin pula. Hari itu keduanya telah memanfaatkan waktu untuk beristirahat, berbaring di bawah pepohonan yang rindang di luar gubuk mereka, menikmati hilirnya angin lereng gunung yang lembut yang mengusap tubuh mereka. Baik Paksi maupun Wijang membiarkan dada mereka terbuka. Ketika matahari turun di sisi barat, maka keduanya telah mempersiapkan diri. Mereka pergi ke gerojokan untuk mandi, mengenakan pakaian yang berwarna gelap dan mempersiapkan nalar dan budi untuk melakukan satu kerja yang penuh dengan bahaya. Bahkan kemungkinan yang terburuk akan dapat terjadi atas mereka. Mereka akan dapat berhadapan dengan orang-orang dari beberapa perguruan itu. Tetapi jika terjadi salah paham, maka mereka pun akan dapat berhadapan dengan para prajurit Pajang. Demikianlah langit menjadi merah, maka kedua orang anak muda itu sudah siap. Paksi telah mempersiapkan tongkatnya, sementara Wijang telah mengamati perlindung pergelangan tangannya serta sepasang pisaunya yang wujudnya sederhana. Tetapi besi bajanya bukan besi yang sederhana. Pamornya bagaikan berkerdipan di bawah cahaya senja. Demikianlah maka keduanya meninggalkan gubuk kecil mereka untuk melakukan beban tugas yang mereka letakkan di pundak mereka sendiri. Ketika keduanya sampai di tempat yang akan menjadi tempat pertemuan para pemimpin perguruan, langit sudah menjadi hitam. Tempat itu masih sepi. Belum nampak seorang pun yang berada di tempat itu. Wijang dan Paksi segera menempatkan diri seperti seorang yang akan menonton wayang topeng yang datang lebih awal, untuk mendapatkan tempat terbaik sebelum penonton yang lain berdatangan di tempat pertunjukan. Namun seperti yang sudah mereka duga, beberapa saat kemudian maka kelompok-kelompok kecil orang-orang dari berbagai perguruan telah berdatangan. Mereka mengamati tempat itu sebaik-baiknya. Mereka menyibak gerumbul-gerumbul perdu di sekitar tempat terbuka itu. Mereka mengamati setiap tempat yang mereka curigai dapat dipergunakan untuk bersembunyi. tapi mereka menyibak semak-semak pada jarak tertentu. Di luar jarak itu, mereka anggap sudah terlalu jauh untuk mengintai pembicaraan orang-orang yang akan hadir di tempat yang terbuka. Karena itu, maka tidak seorang pun di antara mereka yang mengamati gerumbul perdu sampai ke tempat Wijang dan Paksi bersembunyi. Jarak itu terlalu panjang. Namun dengan Adi Sabto Pangrumu dan Adi Sabto Pandulu, Wijang dan Paksi akan dapat menyaksikan dan mendengarkan dengan jelas apa yang akan mereka bicarakan di lapangan rumput itu. Namun Wijang dan Paksi yakin bahwa tempat itu tentu sudah dilingkari kekuatan yang besar. Dari perguruan-perguruan yang terlibat dalam pertemuan itu, kecuali mereka berusaha untuk mengamankan lingkungan, sebenarnya lah bahwa mereka saling curiga, sehingga mereka tidak ingin pemimpin mereka mengalami kesulitan dalam pertemuan itu. Sedangkan di luar lingkaran pengamanan orang-orang dari berbagai macam perguruan itu, prajurit Pajang akan datang mengepung mereka dan berusaha menangkap para pemimpinnya. Suasana di tempat itu pun menjadi sangat mencekam. Orang-orang yang berkeliaran nampak tegang, yang satu mengawasi yang lain dengan penuh kecurigaan. Wijang dan Paksi menjadi tegang pula di tempat persembunyiannya. Mereka menyadari bahwa sebentar lagi akan terjadi pertempuran yang sengit jika Ki Ronggo Suroniti tidak merubah rencananya. Tapi keduanya tidak dapat berbuat apa-apa selain berdiam diri di tempat mereka bersembunyi sambil menunggu. Menjelang tengah malam, maka suasana pun telah berubah. Orang-orang dari berbagai perguruan yang berkeliaran itu mulai menyibak. Tidak ada pertanda bunyi apapun, namun begitu saja gedak panunggul telah berada di lapangan rumput itu. Seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan telah mendekatinya sambil membungkuk hormat. "Komang dungu," bentak gedak panunggul. "Sudah aku katakan, jangan ada yang berkeliaran di sini. Biarlah orang-orang yang masih ingin mengintip pertemuan itu datang dan bersembunyi di sekitar tempat ini. Aku memerlukan mereka." Orang yang mengangguk hormat itu menjawab dengan ragu, "Tetapi kawan-kawan dari perguruan lain menghendaki tempat ini diamankan. Meskipun kami tidak berbuat apa-apa di sini, namun mereka telah menyibak gerumbul-gerumbul liar serta semak-semak merdu. Mereka memang butuh dan tidak perlu tak geram gedak panunggul. Kami tidak dapat mencegah mereka." Gedak panunggul menggeram, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. "Semuanya sudah terlanjur," katanya. "Jika orang-orang itu datang lagi, mereka tidak akan berani mendekat. Mereka akan bersembunyi di tempat yang jauh, sehingga kita akan..."